Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hakom Richard. Kali ini saya akan memberikan tutorial simple ya, yaitu mengubah atau mengedit table maupun mengedit database. Baik, sini sudah saya pilih databasenya Todo. Saya mau merubah nama databasenya, misalkan menjadi list. Maka kita harus menuju ke menu operasi. Kemudian ya ini ada ubah nama basis data menjadi. Ini kita ubah menjadi listku. Oke. Nah, ini dia langsung berubah menjadi list. Lalu bagaimana untuk merubah nama tabel? Sama saja ya. Ini kita klik. Kemudian cari menu operasi. Sudah. Untuk merubah nama tabel kita coba task, kemudian kita pilih operasi dan berubah menjadi task. Dari tabel task menjadi task, kita klik go. Oke, bisa. Kemudian saya akan rubah lagi menjadi table task. Table task seperti ini, klik go. Oke, dan saya mau coba mengubah lagi list menjadi todo, klik operasi, kemudian ini diklik ubah nama basis data menjadi ya list menjadi klik go. Oke. Jadi sampai sini cukup mudah ya untuk merubah nama database maupun merubah nama tabel dalam suatu database. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan jangan lupa untuk subscribe.